Ya, seramai 117 pesakit dalam kalangan jemaah haji Malaysia diletakkan di bawah program Safari Wukuf Isnin lalu dan ia membolehkan mereka melaksana rukun terpenting ibadah haji itu dalam kenderaan yang diubah suai sebagai hospital bergerak. 78 petugas perubatan dan 6 petugas kebajikan diberi tanggungjawab memantau dan membantu kesemua pesakit tersebut. Jumlah jemaah Malaysia yang mengikuti safari wukuf tahun ini yang terbesar sejak program berkenaan diperkenal pada 2016. Safari wukuf dilaksana hasil kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia dengan pihak muasasah Arab Saudi. Jemaah yang menghadapi sakit kritikal sama ada ditempatkan di Pusat Rawatan Tabung Haji TH Shishah atau hospital tempatan, dibawa menaiki ambulans dan bas khas untuk berada seketika di Arafah agar dapat berwukuf. Safari wukuf melibatkan pesakit berada dalam keadaan sedar atau berpeluang untuk sedar bagi melaksanakan rukun haji berkenaan. Tahun ini kita telah meningkatkan dari segi persediaan 8 bas. Kita ada 8 bas khas yang telah diubah suai macam saya kata tadi. Saya dah tengok dia punya apa tu, dia punya ubah suaian itu memang cukup selesa lah. Di mana setiap para jemaah itu di dilayan oleh setiap seorang-seorang. Ha, mana ada satu kita di Malaysia pun tak ada macam tu. Seorang-seorang dia attend, yang mana yang sakit, yang susah ke bilik air, nak kena tukar lampin dan sebagainya, semuanya telah di dikenal pasti di mana para petugas mereka ambil one to one begitu ya. Dan kita ada 2 ambulan ya untuk berwukuf dan kembali ke pusat rawatan Shisha bagi mendapat rawatan kalau ada in case of emergency. Mengulas lanjut, Datuk Dr. Mujahid memberitahu seramai 4 orang jemaah Malaysia tidak dapat melaksanakan ibadah wukuf tahun ini kerana berada dalam keadaan koma. Dalam pada itu, beliau memaklumkan sehingga semalam, 10 jemaah haji telah meninggal dunia di Tanah Suci. 9 menghembuskan nafas terakhir di Mekah, manakala seorang di Madinah. Daripada 10 jemaah tersebut juga, 9 meninggal dunia sebelum hari wukuf Isnin lepas. Saya juga ingin menyebut di sini bahawa jikalau dibuat perbandingan dengan tahun sudah, kadar kematian pada saat ini, maksudnya waktu wukuf sebelumnya, kita ada lebih kurang sebelum wukuf 19 orang ya meninggal dunia tahun sudah. So this time kita hanya ada 9 orang. In comparison, secara perbandingan, itu menunjukkan tahap kita kata persediaan kita untuk mengurangkan kadar kematian itu telah berjaya lah. Sebab selain daripada itu, kita juga ada kemudahan-kemudahan, contohnya di Arafah, bila mana dulu tidak ada aircon, tapi sekarang dengan adanya aircon, dia mengurangkan dari segi orang kata panas yang terlalu. Beliau turut memaklumkan setakat ini ada 16 pesakit telah dimasukkan ke hospital tempatan di Mekah disebabkan pelbagai komplikasi kesihatan. Manakala 149 pesakit kini ditempatkan di pusat rawatan TH Shishah. Bagi musim haji 1439 Hijrah, 266 petugas perubatan berkhidmat untuk jemaah Malaysia. 18 daripadanya merupakan doktor pakar.